Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di area D31 Media. Ya, pada video kali ini saya pengen kasih lihat hasil Super Bowl atau kualifikasi kalau di Grand Prix-nya dan juga race 1 World Super Sport 300 di sirkuit Assen Belanda 2024. Lebih tepatnya mulai tanggal 19 hingga 21 April nanti akan ada balapan yang dimana mana di kelas ini, di kelas Super Sport 300 ada pembalap Indonesia dua orang Kakak beradik yaitu Galang Hendra Pratama dan juga Aldi Satya Mahendra Yang sangat-sangat mengenakan bagi penonton dari Indonesia Karena dua orang ini adalah pembalap yang sangat memiliki kans besar untuk bisa naik podium di kelas ini Dua-duanya menggunakan Yamaha R3 321cc, dua silinder Dan mendapatkan uh, paket terbaik ya kalau buat saya karena skill mereka udah bagus dan juga motornya sangat-sangat mendukung banget untuk bisa mereka pergunakan sangat lincah, sangat kuat di lintasan bersaing dengan kurang lebih ada 35 ataupun 36 pembalap dari seluruh dunia. Oke, okay. untuk Superpole sendiri di tanggal 19 April 2024 yang tercepat adalah pembalap asal Inggris Sebright dan juga di posisi 2 Aldi Satya Mahendra dari Indonesia di tim BR Course dengan lap time 1 menit 55 detik 388 poin. Ini sangat-sangat bagus banget dan untuk Galang berada di posisi kelima. Ya, Galang dengan tim Pro GP, Niti Racing dengan lap time-nya 1 menit 56 detik 419. Oke, okay. Totalnya ada 34 pembalap yang berhasil mengikuti Super Bowl, yaitu kalau di Grand Prix ya kualifikasi ya namanya, tapi kalau di Superbike namanya Super Bowl. Untuk race satunya sendiri di tanggal 20 April 2024 hasilnya seperti ini. Pembalap asal Spanyol yaitu Daniel Mogeda menjadi juaranya dengan Kawasaki Ninja 400. Di posisi kedua ada Unai dari Spanyol juga. Di posisi tiga ada Inigo dari Spanyol juga. Ya, Kawasaki, Yamaha, dan Kawasaki berhasil naik podium di posisi kelima ada Galang Hendra Pratama. Di posisi 8, Aldi Satya Mahendra. Berjalannya race sendiri untuk race 1 terdapat red flag. Dan akhirnya dilanjutkan lagi hanya tersisa 5 lap. Aldi sempat memimpin jalannya balapan ini. Galang pun demikian mereka saling memimpin jalannya balapan yang hanya 5 lap ini. Dengan suhu yang sangat dingin banget untuk sirkuit asan Belanda. Aldi dan juga Galang Dengan lintasan di beberapa sektor itu terdapat rintik-rintik hujan Mereka sangat berani banget Bahkan Aldi sempat tercecer hingga posisi 17 ketika memimpin balapan hampir terjatuh Dan dia mundur hingga posisi terbawah Ya tidak terbawa banget ya intinya di posisi 17-18 Dan dia bisa recovery posisi hingga naik ke top 5 lagi Namun sayangnya hanya 5 lap jadi memang tidak ada kesempatan Aldi untuk bisa menyodok lagi di posisi satu karena udah keburu finish gitu kan udah di last lap ya, jadi sayang banget tapi udah bagus banget kerja kerasnya esok di race 2 kemungkinan Aldi dan juga Galang mampu tampil lebih baik lagi dari ini karena di balapan kali ini mereka berdua sangat-sangat bagus banget Hasilnya pun ya tidak terlalu mengecewakan Karena mereka sudah berjuang sampai titik terbaiknya mereka Dengan gempuran seluruh pembalap Super Sport 300 ini yang sangat berani banget. Oke, okay. hasil balapannya seperti ini. Jadi totalnya ada 22 pembalap yang finish. Oke, okay. seperti ini aja mungkin kontennya, konten santai, konten ringan. Ya mungkin ada yang nggak sempat nonton ataupun ketinggalan atau nggak tahu hasilnya seperti apa. Insya Allah mungkin konten seperti ini ada manfaatnya. Oke. Okay. Sehat-sehat buat kalian semua, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.